keseruan kita pagi ini, pagi di siang ini ketika mau berangkat menuju liburan. Hujan deras menderas. Nah ini Pak RT sedang bekerja ini. Oke, sahabat Dian Alfarabi. Bukan Alfarabi ya? Bang, yang selalu merindukan para subscribernya. Iya, Bang. Amit. Siap, Bang. Alhamdulillah, atur nuhun. Alhamdulillah, dapat dari Abah. Alhamdulillah. Hujan, Bang Didi. Bensin, pistol, gimana? Bensin. Ceng, bensin. Alhamdulillah, dalam perjalanan kami dijemput oleh tim penjemput dan dilakukan pengawalan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Korwil Purwakarta dan Korwil Karawang yang pada saat ini berkolaborasi untuk liputan di Gunung Sunda Curug Cijalu. Pengawalan ini sangat luar biasa, memudahkan kita dan melancarkan kita dalam perjalanan menuju lokasi. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat.
maung dan serigala di sini banyak sekali. Ada kemualan dalam perut Bang Hendra. Mungkin bisa dilosin Bang Hendra. Hai. Gimana Bang Hendra? Kata apa macam Bang Wawan gak kuat juga. Akhirnya Bang Wawan juga los. Kampung. Jol. Masya Allah. Kita sudah sampai di lokasi camping ground Cijalu. Yang dari Jakarta udah ada di sini. Sehat Bang? Sehat. Wih, ya. Alhamdulillah, Bang itu. Mas, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Woi, siap. Pakai motor, dadah. Eh, mobil. Temenin juragan baru. Ketum baru. Ya, bawa itu. Tengkeling mana? Lagi di bawah. Aduh, talu. Oh, bawah di sana. Bisa bawah. Oh, iya. Alhamdulillah, pagi yang sangat cerah. Setelah saya sendiri melakukan sholat subuh, saya berusaha untuk bangun dari tidur habis subuh. Terus bangun sekitar pukul 6 ini ya. Ya. Saya mencoba menyusuri jalan menuju arah air terjun. Jalanan ini terbuat dari batu, termasuk batu andesit ini ya, yang disusun sangat rapi. Kita lihat pemandangan kiri kanan sangat luar biasa keindahannya, alami, natural, dan sangat-sangat terjaga. Masya Allah, luar biasa.
pemandangan alam yang indah sekali. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang khas, tumbuhan habitat dingin daerah pegunungan di atas 2000 mdpl. Nah, itu kita lihat, sudah terlihat nampak sebuah air terjun tapi kecil. Apakah ini yang dinamakan Curug Jal ya? Tapi kok kecil yang aku lihat di media sosial, nggak seperti ini ya. Terus lagi pula ini juga belum pernah kayaknya atau jarang digunakan untuk mandi ya. Tapi harus dites, menarik walaupun kecil. Masya Allah, luar biasa bersih dan natural. Oh, ternyata masih ada jalan yang menuju ke arah sana dan juga ke arah sana. Ah, kita curi yang ini coba. Mungkin ini mengarah ke air terjun yang lebih besar. Coba kita lihat. Wah, ini pohon apa ini? Masya Allah, kayak seperti pohon pule besar, pohon pule yang sangat tua. Yuk, kita lanjut, kita susuri jalan setapak yang tersusun dari bebatuan yang sangat rapi. Kita menuju spot yang mungkin biasanya lebih ajib tempatnya. Nah, terlihat suara gemericik air dan juga ada bangunan kayaknya. Mungkin sudah dekat ini. Kita coba untuk mendekat. Masya Allah, air yang jernih dan sangat natural sekali. Sungguh besar kekuasaan-Mu ya Allah. Semakin mendekat, semakin terasa suara air yang mengalir. Dan di sini juga ada orang yang sedang camping. Wah, ajib. Nah, terlihat di sana air terjun yang sangat besar. Oke, kita terus menelusuri hingga sampai ke air terjunnya. Luar biasa keindahan alam yang sangat istimewa. Masya Allah. Oh, ternyata dari Korwil Bekasi kayaknya sudah pada kumpul sini, sedang menikmati keindahan air terjun yang sangat tinggi juga. Masya Allah. Yuk, kita dekati mereka. Thank you.
Wow. Very cold. Kayak es, bro. Masya Allah. Terpantau curugnya terlihat dari sini. Tinggi banget tuh gunungnya. Udah habis mandi tadi. Udah. Gimana rasanya? Gimana nanti? Lagi pada dicuruk, Kak. Tapi udah. Hah? Iya semua. Habis pada naikin drum. Udah kelar tuh.